Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya Vera Bahasuan. Di sela kunjungan kerjanya di Tangerang, Presiden Joko Widodo menghadiri acara konsolidasi tim kampanye Jokowi dan Maruf Amin untuk daerah Banten. Jokowi berharap tim Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Banten dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat Banten atas kerja nyata pemerintah. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan kepada tim Koalisi Indonesia Kerja untuk Provinsi Banten yang telah terbentuk mampu mensosialisasikan program Koalisi Indonesia Kerja kepada masyarakat Banten. Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh tim pemenangan Provinsi Banten agar bekerja ekstra. Pasalnya menurut Jokowi, hasil survei sementara Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin di wilayah Banten belum mencapai dari target. Sementara menurut Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Daerah Wawan Iriawan mengatakan bahwa hasil survei Jokowi yang kurang maksimal di Provinsi Banten menjadi motivasi untuk seluruh tim kampanye daerah Banten. Pada kesempatan yang ini saya ingin menyampaikan yang penting kita ketahui posisi kita sekarang ini di mana. Satu, posisi terakhir kira-kira 3 minggu yang lalu hasil survei di Banten masih kalah 9%.